Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin. Oh iya, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Dan bagi yang melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, semoga semangat ya puasanya dan dilancarkan sampai hari terakhir puasa. Oke, dan di bulan yang penuh berkah ini di Galeri Senapan Angin itu banyak sekali promo-promo menarik ya di setiap pembeliannya. Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya ya. Oke, kali ini saya akan mereview senapan angin Predator Tactical Cungdir Bolong ya. Jika kalian penasaran dengan videonya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari belakang ya. Kita mulai dari popornya. Untuk popornya itu bisa dimaju dan mundurkan ya. Nah, itu sesuai selera kalian. Jika kalian suka yang maju bisa dimajukan, kalau nggak bisa dimundurkannya itu gampang banget ya. Dan untuk di belakang popornya itu ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh sekali kalau kalian gunakan untuk bersandar pastinya. Untuk stand powernya itu ada di dalam sini ya. Untuk stand powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk big game itu untuk buruan besar ya, dan small game itu untuk buruan kecil pastinya. Jangan sampai kebalik ya. Oke, kita lanjut ke bagian chamber. Untuk chambernya ini chamber dual seri 6 semi CNC, dan di tengah-tengah chamber itu sudah ada pengisian peluru. Pengisian pelurunya itu bisa diisi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single shoot ya. Dan untuk tarikannya itu ada di samping chambernya ya. Tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever dan pastinya mudah sekali ya saat kalian gunakan kalau sudah menggunakan tarikan seat lever. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya, ke bagian triggernya. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan ya. Dan untuk melihat kapasitas anginnya itu ada di manometernya ya. Untuk manometernya itu ada di sebelah sini. Untuk kapasitas anginnya itu ada di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800. Jika anginnya sudah mencapai 1000 itu belum diisi ya, jangan sampai dienolkan. Biar senapan anginnya tetap awet dan tabungnya pastinya tidak cepat bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan. Intinya itu ya, biar senapan anginnya itu tidak gampang rusak dan pastinya awet sekali. Lanjut ke pengisian anginnya ya. Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP. Intinya mudah sekali kalau sudah menggunakan pompa PCP. Oke, kita lanjut ke bagian larasnya ya. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simple dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya. Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung larasnya itu sudah ada penutup laras. Ini ya penutup laras. Penutup laras itu sebagai variasi dan juga bisa diganti dengan peredam. Jika kalian suka yang senyap-senyap itu bisa diganti dengan peredam ya. Dan di setiap pembeliannya itu ada bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya itu besar sekali ya. Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu bisa diganti menggunakan peredam. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya. Dan di antara laras dan tabung sudah ada satu cincin laras yang berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan dan pastinya tidak meleset ya saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya untuk mempererat antara laras dengan tabung pokoknya ya. Oke, selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya.
Iya, untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta saja ya, murah banget pastinya. Dan sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Intinya cepat-cepat kalian order ya, jangan sampai kehabisan senapannya. Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya, ada tas, sali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam, dan juga STKS. Ada 7 bonus, intinya bonusnya banyak sekali ya, cepat-cepat kalian order. Dan untuk cara pembeliannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya, kalian bisa hubungi. Nah, kalau cara pembayarannya itu ada 2 cara ya, ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Dan untuk cara COD-nya, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda ya. Intinya itu gampang banget cara pembeliannya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Oke, saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.